Di Baron Nganjuk, Jawa Timur, sebuah truk gandeng bermuatan ampas tebu dihantam kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. Muatan ampas tebu berhamburan kemana-mana. Petugas dibantu warga terlihat sibuk mengevakuasi bangkai bak belakang truk gandeng yang dihantam kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Dusun Padasan, Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk pada Senin pagi 24 Juli 2023. Akibat kejadian tersebut, bak truk mengalami rusak berat dan muatan ampas tebu berhamburan kemana-mana. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berawal dari truk gandeng yang dikemudikan Matali 57 tahun warga Jatimalang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur berusaha menyeberang perlintasan tanpa palang tersebut. Bagian depan truk berhasil melewati jalur kereta api namun naas bagian gandengannya masih berada dalam lintasan saat kereta api Gajayana Eksekutif nomor Lokomotif CC 2061340 jurusan Jakarta Malang melaju dari arah barat ke timur. Benturan keras tak terhindarkan, beruntung tidak ada korban jiwa dari insiden ini. Dari arah mana, Pak? Selatan. Selatan ya. Dari selatan. Selatan. Kalau keretanya dari mana? Dari barat. Terus tadi itu muat apa, Pak? Muat apa itu? sepah tebu. Spa tebu. Ya. Ada uh, korban enggak? ada. Ya, korban. Yang ditabrak itu bagian apa, Pak? Bagian belakang. Gandeng. Iya, belakang. ganjengannya. Terseret sampai berapa meter, Pak? Ya, itu kira-kira berapa ya? 10, enggak, ada. Oh, kira. ya 15 lah ya. lima ya, 15 meter ya. Kejadiannya kira-kira jam 10. berapa? cukup, saat ini bangkai gandengan truk dibawa pihak kepolisian beserta sopirnya untuk dimintai keterangan lebih lanjut sementara itu ampas tebu yang masih ada di lokasi berterbangan saat diterpa angin atau saat ada kendaraan lewat dan sempat mengganggu pengguna jalan dan warga setempat dari nganjuk tim liputan Agis cyber melaporkan